Con la moto. Mambo. Meriah, meriah, meriah. Oh ni meriah. Oh, kambing model tu, kambing. Kambing ni apa? Kau lembu tu? Eh, berkambing macam mana? Bek. Bek. Kan? Adik, kat sana ada kambing lah. Dia tengok kambing lah kat sana tu. Sini kambing ni. Kambing. Makcik! Jom. Mana syok ni kambing? Ha, kambing tu. Eh, Bang. Hai. Ha. Ni. Tak mau ah? Tak mau. Mana? Eh, tak mau ni, Dik. Tak mau. Okey, banyak hari ni lembu bakal dikorbankan. Tadi pun dah ramai. Dah banyak ekor yang dah diterkorban. Kambing pun masih ada lagi banyak tu. So hari ni Gelugok meriah. Masjid Jamek Sungai Gelugok. Terbaik, tiada tahun. Jom, kita balik dulu lah. Rehat-rehat dulu. Jadi, siapa nak tengok lembu? Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Alright. Assalamualaikum. Bertemu lagi. Selesai hari ni. Aku balik dan tengok proses penyembelihan korban, lembu-lembu korban dan juga kambing di Masjid Jamek Sungai Gelugok. Memang meriah tahun ni. Banyak ekor aku tengok. Siap ada macam kenduri makan-makan, ada apa tu, bihun, ayak-ayak. Lepas tu siap buka lagi order canai lagi esok. Oh, memang meriah. So hari ni aku on the way balik Kuala Batas. Petang ni dah pukul 6 ni.
ada juga habuan ni. Habuan daging. Balik letak di rumah. Okey, kepada yang baru sampai ke channel aku, boleh tekan butang subscribe dan jangan lupa tekan butang lonceng. Terima kasih kerana anda support channel ni. Walaupun hari ni aku tak bawa Z8, tapi anggapkanlah ini Z8 aku. Bukan apa, bawa motor kecil ni lagi selesa dan senang bergerak. Nak pergi mana pun senang. Nak ronda kampung. Kalau aku balik dengan Z8 ni, betul-betul sampai dengan Z8, parking dah habis, mati dah, tak boleh pergi mana lah. Dah patah kaki lah. Nak buat anak ronda kampung pun tak boleh. Kalau nak motor ni, ya memang senang lah. Cuaca cantik tak ni? Minyak pun tinggal lebih kurang setengah apa. Lama agak lah aku tak turun ke laut mengai. Dulu lah 8-9 tahun lepas aku pernah mengai di jabatan yang kedua. Sebelum jabatan yang kedua siap, masa tu mereka tengah duk cucuk apa tu base lah, dia punya tiang. Kami pergi suar mengai, dapatlah juga ikan kat situ. Aku tak tahan lah, mabuk laut. Dan panah, sakit kepala. Tak boleh lah. Bukan ni aku kena kerja lah ni nak buat macam tu. Sekarang ni kat bawah jabatan yang first bridge ni pun banyak ada trip duk mancing lah. Kena cuaca baik, ikan banyak, memang ada ikan, memang dapat. Woi, hendak pergi mana ni? Buat blur kat situ. Bahaya. My bag terbu. Gila. Ada my bag terbu lagi. Memang laju. My bag ni konsep dia macam VTEC lah. Dia ada open box pada RPM tertentu. Tapi my bag ni dia lembut sikit pada VTEC. VTEC tu dia kerah lah. Kerah. Dia open tu Maverick pun dia open juga, tapi tak apa-apa nak ketara dia punya bunyi dia. Tapi terbaik sekali VTEC lah. Aku dah lama tak layan kereta-kereta perang VTEC ni lah. Katalah mungkin ke depan nanti bila dah ada duit, mungkin nak buat K20A kot. Betul-betul performance punya. Kalau dia rasa kicking VTEC pakai K20 24 ke. Okey, diharapkan kesemua penonton-penonton di channel YouTube aku ni terhibur dengan semua video-video yang aku telah aku post. Okey, kalau menarik boleh tekan like, tolong share dekat kawan-kawan yang lain. Boleh support channel ni. Aku kalau ada yang like, share, komen semua tu, aku menghargai sangat-sangat dan berterima kasih. Sebab ada feedback daripada hampa semua. Okay, kalau yang ada support tu maksudnya anda menyokong aku punya channel ni, dan aku pun lebih rela hati untuk bersemangat
nak buat lagi video-video yang selepas ni lah. Alright. Ok, sekarang ni dulu video ni. Terima kasih kepada yang dah lama support aku. Ok, yang baru datang boleh tekan subscribe dan boleh tekan like dan juga share serta komen. Mungkin hari ni aku tak ada Z8. InsyaAllah next video nanti aku akan buat Z8. So kalau buat Z8 sangat pun nanti sama aja kan, tak apa sangat. Aku pun dah tunjuk sama aja, macam tu je lah Z8. Ok, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana support. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye. Wow, Z8 woi. Aku rasa belah kiri ni tak kena ribut lah. Belah kanan ni kena ribut teruk ni. Tengok padi-padi yang sebelah kanan aku ni semua tunduk. Belah kiri macam okey eh. Ada sikit ni, kena sikit. Ya, kena juga. Aku paling suka tengok petak ni eh. Dia punya tuan ni jaga elok. Lepas tu cepat dia pun ambil. Dia pun tuan. Masuk. Setahun 3 kali ni. Jangan lupa subscribing guys. Subscribe itu gratis guys. Terima kasih guys.